Selamat malam di hari apa ini? Waduh, ini lewat mana nih kita? Oh, lewat sini. Di hari Senin 30 November 2020 jam 11.48. Nyari jalan keluar dulu, bingung. Daerah Cempaka Putih tadi dari mana tadi jemputnya itu di daerah belakangnya Lotte Mall Avenue Kuningan, Two Box Cafe kalau nggak salah, itu ngantarnya ke komplek Lagura Indah sini Cempaka Putih. Lumayan lah dapat orderan yang agak jauh, alhamdulillah. Ada aja jalannya ya. Kenapa jadi orderan jauh lagi nih kayaknya nih gua nih. Bukan orderan dekat lagi nih gua. Nah, ya enggak apa-apa sih, mana aja. Ini kita enaknya lewat mana ini? Bebas sih. Lewat mana kita? Prapto, Pramuka. Wah, oh, lempengin aja lah. Pramuka, Pantura. Boleh nih, lurusin aja. Lurusin seru. Banyak yang nongkrong, pada muter, bang. Sini aja, itu sudah di portal, kanan saja, kanan baik, banyak yang nongkrongin, orderan banyak kayaknya nih, kanan saja, kita main ke kanan. Gue pernah berpikiran seminggu dua minggu, tapi baru kemarin sih kepikiran. Udah lama ya gue gak main ke daerah timur gitu kan. Karena dari ya dua minggu seminggu yang lalu tuh selalu dikasih orderan ke arah barat. Barat, selatan, Tangsel. Barat, selatan, Tangsel. Barat, selatan, Tangsel. Nah itu gak ada kita dapat. Paling ya pusat, kayaknya pusat enggak deh. Iya, pikiran gitu. Pengen banget main ke timur ya, saya sekali udah lama nih. Dikasih loh. Alhamdulillah dikasih. Mainlah kita ke timur nih jadinya. Cempaka Putih tadi, dari awal tadi yang udah gue post, yang udah gue videoin ya, ke arah sana, Taman Malaka. Ini berlanjut nih. Tadi padahal udah masuk daerah selatan sih, kita udah dari Tebet ke Pedurenan, dari daerah Kuningan malah balik lagi ke timur. Rumah Sakit Islam. Iya. Jadi main-main ke sini, ya nggak apa-apa. Ada, ya ada histori sih memang di daerah timur. Jadi kemungkinan itu dapat dan lumayan dapat kakapan itu hari ini tuh udah dua ya, yang awal dini hari itu yang kita tertipu sama yang tadi kakap, yang lebih kakap lagi daripada yang tadi pagi itu ya itu ke Taman Malaka dari Kodam Bintaro, cakep. Yang ini juga agak-agak lumayan ini dari Kuningan ke daerah sini Cempaka Putih. Dari tengah lah. Mana sih? Ya lumayan. Wow. Nah, sebentar lagi masuk di bulan Desember. Dan tidak terasa bulan lagi kita berganti tahun Masehi ke 2021. Ini cuaca masih adem ayem aja. Apakah kita nyuci? Bisa jadi, tapi antar lihat aja. Selewatnya aja. Kalau misalkan dapat orderan ke arah Permata Hijau, bolehlah kita mampir ke sana tuh, cuci di sana. Tidaknya biar motor nggak kusuk-kusuk amat.
Torto kan teman kita ya, our best friend. Jadi kudu dirawat karena dia yang bantu kita untuk jemput cuan. Jadi harus kita apa namanya, ya kita sayangi lah. Kalau dia ngambek, repot urusannya. Repot nanti. Ntar dia ngambek, kita nggak bisa narik. Kanan Mayoran nih. Tunggu aja. Tadi juga hijau. Oblok. Telepon hijau di sini kayaknya udah nggak efektif ya, karena udah dipalang-palangin juga, yang di sana nggak boleh lurus, harus belok. Posisinya jadi kayak pertigaan yang dikasih lampu hijau, gimana sih? Yang di pinggiran itu hijau, nggak gitu, ngepek. Ya udah, ikutin aja. Aman, lancar, kita ngolong aja lah. Gak lama nih kita tidak ngolongin underpass yang ini. Wih, udah bagusan nih. Renov. Oh, ini nih bikinannya Mas Bro nih. Lagi. Oh, jadi ada ke kanan nanti langsung ancol, jadi nggak perlu lewatin lampu merah sini nih. Mantap juga nih. Ya, kerjaannya Mas Jeffrey, Bos Jeffrey. Oh, enak ini, bisa langsung ke kiri ke kanan. Oh, cakep. Karena kalau dulu kan ada potong, ada pembatas gitu, jadi nggak bisa ke kanan. Nggak bisa ke kiri. Nah, aku tuh bisa belok ke Keramat langsung. Tuh nggak ketahuan garisnya di mana ini. Di sinilah kita berhenti. Iya tuh, lintas bawah Senen tuh lagi on progress. Cakep. Boleh lurus gitu? Kayaknya boleh lurus deh. Wah, lumayan, gak perlu muter. Tinggal lurus itu Gunung Agung tuh. Tuh ada ininya. Nah, mana tuh John? Tapi gue ke kanan aja, gue mau ngeliat ini nih, lintas bawah Senen. Wih, mantap. Gokil, gue udah lama gak lewat sini. Ternyata udah mau jadi. Cakep, tapi belum di iniin. Wih, cakep, batas jalan, jembatan penyeberangan. cakep, udah lama gak lewat sini, udah banyak berubah, gila. Kayak gua gak lewat sini tahunan aja padahal gak segitu-gitunya, paling berapa bulan. Cuma gak merhatiin kalau ternyata ada bikin itu tuh, lintas bawah Senen itu nggak ngeh gitu, kirain bikin apa gitu. Udah mau jadi tuh, paling diresmiin bentar lagi, paling nggak lama. Cakep. Lumayan nih, 8 orderan. Alhamdulillah malam ini sudah mau jam 12. Lumayan.
keluar dikasih 3 order tapi kakap-kakap. Weh, misi maaf. Ijo nih kita. Jadi tadi kalau misalkan lurus itu kan dari sana tuh, nggak perlu muterin, cuma karena gue penasaran dengan lintas bawah Senen itu, makanya gue belokin dulu. Gue nggak pengen tahu, kepo-kepo dikit. Menteng lah ya, ada ketularan jadi anak Menteng. Dan gorong-gorong deh. Oh, kabel-kabelan. Halo, cek ini. Oke, hijau. Oke, siap kita ntar lewat Sudirman biasa. Oke, sampai jumpa. Siap.